G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Kami siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu. Dalam ajaran Islam, konsep akhlak pada hakikatnya mencakup etika, moral, dan karakter. Salah satu pemberdayaan, upaya pemberdayaan itu yaitu mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga dan usaha kecil menengah UMKM. Peparnas juga bukan sekedar kompetisi olahraga, tapi lebih dari itu, ini adalah pembuktian adanya semangat kesetaraan dan persamaan bagi kita semua.